saya belajar. Jadi saya sudah berkata tentang usaha kamu, betul? Tentang betapa susahnya kamu telah pun melaburkan masa selama ini, belajar selama 11 tahun, selama 13 tahun. Apa yang kamu nak peroleh dalam peperiksaan kamu? Persoalan yang patut kamu jawab. Okay. Perkara kedua yang nak saya tanya kamu, betapa kuatnya kamu menyayangi ibu bapa kamu? Satu persoalan yang patut kamu jawab. Ingat, ibu bapa kamu yang bersusah payah memberikan segala-galanya kepada kamu, memberikan pendidikan, memastikan anda pergi ke sekolah, kamu berpakaian, kamu mempunyai kasut, kamu mempunyai beg, kamu balik ke rumah, makanan sudah pun sedia ada di atas meja. Betul tak? Sama ada ayah dengan ibu kamu bekerja dekat luar, dia ada makanan ataupun tidak, dia makan ataupun tidak, itu tak menjadi persoalan. Tetapi kamu balik ke rumah, makanan ada di rumah, sudah pun tersedia untuk kamu. Semua ini dilakukan oleh ibu bapa kamu. Yes? Why? Kerana ibu bapa kedua, ibu bapa kamu menyayangi kamu. Sebab itulah mereka bersusah payah pergi dekat luar untuk mencari wang supaya kamu mendapat segala-galanya. Sekarang persoalannya adalah, apakah yang hendak kamu memberikan kepada kedua ibu bapa kamu? Bukannya ayah ataupun ibu kamu tanya, oh anak, oleh kerana saya melakukan segala ini untuk kamu, bolehlah saya rumah banglo 2 biji? Pernah ayah ibu kamu tanya? Tak ada kan? Ataupun ayah ataupun ibu bapa kamu tanya, oh saya telah melakukan segala-gala ini untuk kamu, jadi selepas kamu sudah pun belajar, kamu pergi kerja, bolehlah saya kereta Mercedes 2 biji? Ada pernah ibu bapa kamu tanya begitu? Pastinya tidak. Jadi kedua-dua ibu bapa kamu melakukan segala ini tanpa menanyakan apa-apa daripada kamu. Persoalannya, apa yang hendak kamu lakukan untuk kedua ibu bapa kamu atas jasa kedua-dua mereka? Yes or no? Yang terbaik yang kamu boleh berikan kepada mereka merupakan keputusan dalam peperiksaan. Cuba fikirkan, saya nak membawa kamu kepada detik dan saat di mana kamu memperoleh keputusan peperiksaan. Saya nak semua daripada kamu tutup mata kamu, tutup, close your eyes, tutup mata kamu. Saya nak kamu membayangkan situasi di mana hari ini merupakan hari di mana keputusan peperiksaan keluar. Saya mahu semua tutup matanya. Saya nak kamu bayangkan. Cuba fikirkan, keputusan peperiksaan keluar. Kamu berada di sekolah. Diumumkan bahawa cikgu seorang keluar beritahu keputusan akan keluar dalam beberapa masa lagi. Kamu berdiri di hadapan dengan penuh perasaan berdebar-debar kerana menanti keputusan tersebut. Kedua ibu bapa kamu berdiri di sebelah kamu. Hati kamu berdenyut, berdebu, 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 kerana kamu tidak tahu apa keputusan yang kamu akan peroleh. Saya mahu kamu bayangkan, cuba membawa diri kamu kepada keadaan tersebut. Cikgu tersebut terus mengumumkan keputusan sudah pun keluar, sila beratur. Hati kamu berdenyut lagi kuat, berdebu, 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 berdebu. Jantung kamu, minta maaf, berdenyut, berdebu, 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 lebih cepat, lebih laju. Kamu rasa sungguh berdebar-debar, cemas. Tangan kamu menjadi sejuk. Tibalah giliran kamu untuk mendapat keputusan. Kamu pun memperoleh keputusan tersebut daripada cikgu kamu. Kamu melihat keputusan tersebut, kamu seolah-olah tak percaya. Kamu tak percaya dengan mata kamu sendiri, seolah-olah kamu berada dalam suatu impian. Kamu melihat dengan jelas slip peperiksaan terpapar di sana, A demi A demi A. Kamu kira kamu dapat 7 A kalau kamu mengambil mata pelajaran 7-nya. Kamu mendapat 8 A kalau 8 mata pelajaran yang kamu ambil. Kalau kamu SPM, kamu mengambil 9 mata pelajaran, kamu boleh nampak 9 A di sana. Kamu terpaksa mencubit diri kamu untuk membangunkan diri kamu
daripada mimpi. Kamu tak pasti sama ada ini merupakan mimpi ataupun realiti. Selepas kamu cubit, kamu rasa sakit. Kamu meyakinkan diri kamu bahawa ini merupakan kenyataan. Dengan keputusan tersebut, kamu terus bergegas lari kepada ayah dan ibu kamu yang berdiri di sana. Kamu tunjukkan keputusan tersebut. Ayah kamu tanya, anak, apa keputusan yang kamu dapat? Kamu tidak boleh menjawab. Kamu sekadar mengambil keputusan tersebut dan memberikan kepada ayah kamu. Ayah kamu melihat keputusan tersebut. Dia tak percaya, dia terus peluk kamu. Cuba bayangkan kegembiraan yang wujud pada diri kamu pada ketika tersebut. Kamu rasa begitu bangga. Kamu rasa begitu gembira dengan kejayaan kamu. Kegembiraan yang wujud pada ayah kamu tidak boleh diperkatakan dengan kata-kata biasa. Ayah kamu mengucapkan tahniah kepada kamu. Emak kamu yang berdiri di sebelah ayah berasa begitu gembira sekali sampai boleh lihat air mata dia meleleh dekat bawah, menitis dekat bawah. Kamu tengok air mata ibu kamu, kamu pun mula menangis. Kamu tidak boleh mengawal kegembiraan pada ketika tersebut. Kamu terus memeluk emak kamu. Kamu berkongsi kegembiraan dengan keluarga kamu. Bayangkan kegembiraan yang kamu boleh memberikan kepada kedua ayah dengan ibu kamu. Perkataan tidak boleh menerangkan. Wang tidak boleh memberikan kebanggaan, kegembiraan sebegini kepada kedua ayah dan ibu kamu. Tidak ada perkara material yang kamu boleh berikan yang sama taraf dengan kegembiraan yang kamu boleh berikan pada ketika tersebut kepada kedua ayah dengan ibu kamu atas pengorbanan yang telah mereka curahkan kepada kamu. Pengorbanan mereka selama ini untuk mendidik, untuk membawa kamu ke tahap ini. Seolah-olah kamu balasnya dengan keputusan dan kegembiraan yang kamu wujudkan kepada kedua mereka. Saya rasa inilah kegembiraan yang paling baik kamu boleh berikan kepada kedua ibu bapa kamu. Cuba fikirkan senario yang lain. Saya nak membawa kamu kepada senario lagi satu. Sekarang kamu boleh membuka anak mata kamu. Saya nak membawa kamu kepada senario lagi satu. Kamu mendapat keputusan tersebut, kamu tengok. Kamu sungguh kecewa dengan diri kamu. Kamu nampak dekat sana 7 dodol. Kamu bawa keputusan tersebut memberikan kepada ayah dan ibu kamu. Mereka tengok keputusan tersebut, mereka rasa tidak begitu gembira. Kamu pun rasa malu kerana kamu tak berani hendak menunjukkan keputusan tersebut kepada kawan-kawan kamu. Kamu tidak hendak berada di kedudukan tersebut. Kamu terus balik ke rumah. Balik ke rumah terus, ayah kamu tutup pintu rumah. Tingkap rumah semua ditutup. Mengapa? Kerana dia malu jiran keluar nak tanya keputusan kamu. Telefon dekat rumah berdering-dering kerana salah saudara menelpon nak tanyakan apa keputusan yang kamu peroleh. Ayah kamu tak berani hendak pergi ambil gagang telefon kerana dia rasa cukup malu. Bukan malu dengan kamu tetapi keputusan yang kamu peroleh. Ya? Keesokan hari ayah nak keluar kerja. Dia tak berani buka pintu. Dia keluar daripada tingkap rumah. Kerana begitu malu sekali. Ayah keluar. Pakai topeng. Topeng apa? Topeng Batman. Kerana malu. Ada tak ini yang kamu nak berikan kepada ayah dengan ibu kamu? Ada tak ini ganjaran yang setimpal dengan apa yang mereka telah lakukan selama ini untuk kamu? Ya, ini patut kamu tanya pada diri kamu. Ada tak inilah hadiah yang kamu nak berikan kepada kedua ibu bapa kamu yang begitu bersungguh-sungguh membimbing kamu, menjaga kamu, memberikan segala-galanya kepada kamu. Inilah bagaimana kamu nak membayar balas, membalas jasa mereka. Kamu yang perlu tanya kepada diri kamu. Ada dua situasi. Situasi yang mana yang kamu nak pilih? Terpulang kepada kamu. Pelajar, tak begitu susah. Cuma beberapa bulan ini kamu kena mendisiplinkan diri kamu dan berusaha bersungguh-sungguh. Ya? Tak apa, bersusah lebih kurang beberapa bulan. Tetapi keputusan kemudian kamu dapat keputusan yang cemerlang. Kamu berasa bangga dengan diri sendiri. Ingat pelajar,
apa yang kamu akan peroleh bergantung kepada apa yang kamu akan lakukan sekarang. Kalau kamu memilih untuk enjoy, untuk bergembira, berseronok, kemudian kamu nak berhadapan dengan hampaan, kehampaan, malu, duka cita, terpulang kepada kamu. Tetapi kalau kamu memilih untuk bersusah sekarang, tetapi besok kamu berasa bangga, megah, gembira, itu juga di tangan kamu. Pilihan di tangan kamu. Kamu yang kena pilih yang mana kamu nak. Ingat, bersusah sekarang, bersenang kemudian. Kamu yang mesti melakukan atau mengambil keputusan yang mana yang kamu nak untuk hidup kamu. Fikirkan, wahai pelajar sekalian. Terima kasih.